Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamu naf'ahi ulami fi darain amin. Fuqaha'una qad taba'u fi fikrihim fi fikrihim la ghayru qad tabiril jami'i litabdula. Fuqaha'una ahli fikih kami qad taba'u sungguh mereka telah mengikuti fi fikhihim pada fikih mereka la ghairu tidak lainnya fattabi maka ikuti olehmu lil jami'i bagi sekalian yaitu litabdula supaya engkau menjadi mulia ain fuqaha'u artinya para ulama fikih min jinsina daripada sejenis kami wa fi zamanina dan di zaman kami qotta ba'u sungguh mereka telah mengikuti al-imam syafi'iyah akan imam syafi'i wa amsalahu dan yang seperti imam syafi'i fi fikihim pada fikih mereka wa huwa ilmuhum az-zahiru faqat dan itu adalah ilmu mereka yang zahir saja duna ilmihim tidak ilmu mereka alladzi yang yuslihul batina yang memperbaiki akan batinnya fattabi maka ikuti olehmu anta engkau ya anta namanya i'rab menjadi taukidnya maka ikuti olehmu li jami'i sifatihim bagi sekalian sifat-sifat mereka litahsula supaya hasil laka bagi engkau al-fadilatul uzma oleh keutamaan yang besar. Jadi kalau kita pengen mulia besar, ikutin fikih-fikih mereka. Jangan-jangan sendiri. Lianna uluwa darajati karena bahwa ketinggian derajat indallah di sisi Allah la yakunu bimujaradi ilmi zahiri tidak dengan semata-mata ilmu zahir. Jadi harus ada ilmu batinnya. Fata'allaman lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daraini tala. Fata'allaman maka belajar olehmu lillahi karena Allah ilman akan ilmu nafian yang bermanfaat. In kunta jika engkau tatlubu menuntut mulka daraini kerajaan dua negeri dunia akhirat. Maka kita mesti belajar karena Allah akan ilmu yang manfaat. Jadi kalau yang enggak manfaat jangan. I'tala niscaya ya. I'tala yang tinggi, yang mulia. Kalau perkataan i'tala fi'lun madin, itu fi'l madi, wa fa'iluhu dan fa'ilnya domirun a'idun. Yaitu domir yang kembali ila mulka kepada lafaz mulka. Wal jumlatu sifatun lahu dan bermula jumlahnya menjadi sifat baginya. Ya. Menjadi sifat mulka darain. Qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa al-muta'allimu apabila duduk oleh orang yang ngaji, orang yang belajar, baina yadail 'alimi di hadapan seorang yang alim, guru,
Fatahallahu, maka Allah Ta'ala bukakan lahu untuknya 70 baban, pintu minar rahmati, daripada rahmat Allah. Jadi kalau kita ngaji kayak begini, Allah bukain 70 pintu rahmat. Wala yakumu, dan tidaklah ia bangun min indihi, dari sisinya bangun dari ngaji, illa kecuali kayauma waladatsu ummuhu, kecuali seperti hari di waktu ia dilahirkan oleh ibunya tanpa noda dosa. Jadi kalau kita bangun habis ngaji, dosa kita diampuni. Kita enggak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Saking besarnya fadilah menuntut ilmu. Jadi kalau kita malas ngaji, bodohnya banget. Pahalanya gede banget, malas, bodoh banget. Wa'atahullahu, dan Allah Ta'ala berikan dia bikuli harfin, dengan setiap satu huruf, ibadata sanatin, ibadah satu tahun. Masya Allah. Satu huruf, ibadah satu tahun. Kita berapa huruf dan ngaji? Banyak banget. Wabana lahu bikuli arfin, dan Allah bangunkan untuknya dengan setiap satu huruf mi'ata madinatin, 100 kota. Satu huruf 100 kota. Masya Allah. Nanti di akhirat. Kulu madinatin, setiap kota misru dunya, seperti dunia, asra marratin, 10 kali. Jadi setiap kota seperti dunia, 10 kali. 10 kali lipat. Jadi setiap kota, satu kota seperti dunia 10 kali. Jadi 10 kali dunia. Satu kota. Dunia kecil gede. Gede. 10 kali dunia. Pahala orang ngaji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, siapa saja yang keluar, fi talabi babin, di dalam menuntut satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, haffat bihil malaikatu, maka mengelilingi dengan sebabnya oleh malaikat. Jadi kalau kita ngaji ini kayak begini, malaikat ngerubung. Malaikat ngerubungin kita. Wasallat alaihi tairu, dan berselawat untuk orang yang ngaji oleh burung, fil awa'i, di udara. Jadi burung terbang itu berselawat. Wal itanu, dan ikan berselawat, fil ma'i, di air. Ikan apa aja, baik ikan yang ada di lautan maupun ada yang ya, yang ada di kolam, di sungai. Wa nazzala minallahi manazila sab'ina syahidan, dan turun ya kepadanya, atau mendapati ya, yang Allah berikan kepadanya ya. Jadi nazzala, turun, minallah, dari Allah, manazila sab'ina syahidan, kedudukan 70 orang mati syahid. Jadi dia mendapati pahala 70 orang mati syahid, orang yang ngaji. Masya Allah. Wa qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Luqmana, sesungguhnya Luqman qala, berkata libni, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama'i, lazimkan olehmu dengan duduk-duduk kepada ulama. Jadi beliau nasihatin ya. Ya. Luqman menasihati anaknya.
senantiasa lazimkan olehmu dengan duduk-duduk kepada ulama, wastimahi kalamil ukamahi, dan mendengarkan kalam ukama. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhyil qalbal mayta binuril ilmi wal hikmati. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan nur ilmu dan hikmah. Jadi hati yang mati bisa hidup dengan ilmu dan hikmah. Kama yuhyil ardal mayta bima'il matari. Sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Lihat air hujan tuh, tanahnya ya gersang, lalu diturunin hujan, enggak lama jadi subur. Wa qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah SAW, man talabal ilma wa adrakahu, siapa saja yang mencari ilmu dan dia mendapati ilmu itu, karena lahu kiflani minal ajri, ada baginya dua bagian daripada pahala. Wa in lam yudrikhu, dan jika dia tidak dapati ilmunya, kana lahu kiflun minal ajri, ada baginya satu bagian daripada pahala, ganjaran pahala. Jadi ngaji itu walaupun kagak dapat, pahalanya tetap dapat. Sama orang berijtihad, ahli ijtihad berijtihad, salah tetap dapat pahala. Ngaji pun begitu sama. Ini betapa mulianya ngaji. Makanya orang yang ngaji dari masih kecil terus sampai tua ngaji, dirawatin ngajinya, ilmunya dirawatin. Kata guru, jangan bermaksiat, jangan suka bohong, jangan. Ilmunya dirawatin, dia amalin ilmunya, dia ngaji, dia amalin, dia ngaji, dia amalin. Berusaha, hakul yakin insya Allah hidupnya senang, bahagia. Qala Salihun Al-Lakhmi, berkata Salih Al-Lakhmi Nazman, dengan bentuk nazam min bahari tawili, daripada bahar tawil. Ta'allam idza ma kunta lasta bi'alimin, fawal ilmu illa inda ahli ta'allumi. Ta'allam, belajar olehmu, idza ma kunta lasta bi'alimin, apabila engkau bukan orang alim. Ya, kalau bukan orang alim, belajar ngaji. Ya. Jadi kalau orang alim enggak apa-apa. Ya. Kalau hebat, sama-sama hebat, kemarin udah dibilang itu ya. Ya. Kalau sama-sama hebat, ya jangan. Ya, sama-sama hebat. Ya. Dia makomnya sudah sama, ya. Maka dia enggak usah ngikut. Enggak usah ngikut kepada yang lain. Ya. Siapa yang sudah dibuka di hatinya tutupan dan bersinar dengan nur hidayah, maka jadilah ia pada dirinya seorang yang diikuti. Maka tidak seyogianya dia ngikut kepada yang lain. Enggak usah ngikut sama yang lain kalau sudah sampai. Ta'alam, belajar olehmu, iza ma kunta lasta bi'alimin, apabila engkau bukan orang alim. Famal ilmu illa inda ahli ta'alumi, maka tidak ada ilmu kecuali di sisi ahli ngaji. Jadi orang yang ngaji itu namanya orang alim. Famal ilmu illa inda ahli ta'alumi, maka tidak ada ilmu kecuali di sisi ahli ngaji. Jadi kita ngaji jangan berhenti, terus ngaji, jangan berhenti. Karena ilmu ada di ahli ngaji. Kalau dia ngaji, ilmunya banyak. Ta'alam, belajarlah olehmu, ngajilah olehmu,
Fa innal ilma azyanu lil fata. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah menghiasi bagi pemuda. Sangat lebih menghiasi bagi pemuda. Lebih menghiasi bagi pemuda. Minal hullatil hasna'i, dibandingkan perhiasan yang bagus inda takalumi, ketika bicara. Sama ilmu kalah semua. Walaupun ganteng, cantik, ilmunya enggak ada. Ganteng sih, man ilmunya enggak ada. Duitnya banyak sih, man ilmunya enggak ada. Tapi kalau ilmunya ada, walaupun lagi miskin, kantongnya kering, kantongnya ya kosong, insya Allah nanti lambat laun ya, Allah akan kasih keberkahan. Ilmu Sayyidina Ali dikasih pilihan antara ilmu dengan harta, beliau pilih ilmu karena ilmu akan dapat harta. Kalau harta lama-lama habis. Cari ilmu, belajar ilmu. Apalagi ilmu ngaji yang nasnya jelas. Allah sendiri yang tinggikan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah yang angkat. InsyaAllah. Makanya kita bodoh banget kalau sebagai pemuda enggak mau cari ilmu. Jadi anak muda kita buang-buang waktu kita. Bodoh, anak muda paling bodoh. Ada waktu, ada umur, ada kesempatan belajar, tapi enggak mau belajar, enggak mau ngaji. Maka siapa saja yang masih muda, dia tidak menggunakan kesempatannya untuk mencari ilmu, maka dipastikan dia akan menyesal di kemudian hari, dan dia akan menjadi sampah masyarakat kalau di masa mudanya enggak mau mencari ilmu. Wa qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, min ba'dil basiti, dari ba'dil basit, al ilmu fil qalbi mislu syamsi fil falak, wal ilmu lil mar'i mislu taji lil malik fil falaki. Al ilmu fil qalbi mislu syamsi fil falaki, wal ilmu lil mar'i mislu taji lil maliki. Al ilmu, ilmu fil qalbi, di hati, mislu syamsi, seperti syamsi, seperti matahari. Jadi ilmu di hati seperti matahari, menerangi. Fil falaki, di cakrawala. Ya. Jadi terang dadanya. Wal ilmu lil mar'i, ilmu bagi seseorang, mislu taji lil maliki, seperti mahkota bagi raja. Jadi kalau orang punya ilmu itu seperti mahkota bagi raja. Raja ada mahkotanya di sini. Cakep enggak? Apalagi orangnya ganteng. Dia tinggi, putih, akhlaknya mulia, orangnya pintar, orangnya baik, ramah. Ada mahkotanya, masya Allah. Cakep banget. Ilmu kayak begitu. Keindahan ilmu. Orang dipanggil ustaz, kenapa? Ada ilmunya. Dipanggil pak kiai, ilmunya.
Usdud yadaika, ikat olehmu akan dua tanganmu bi hablil ilmi, dengan tali ilmu, muktasiman, ya, dengan erat, ya, katakan begitulah, ya. Muktasiman artinya ngikat juga, dengan erat. Nah, kita artikan, ikat dengan erat dua tanganmu dengan tali ilmu, ikat erat-erat. Artinya berpendirian kita dengan ilmu, jangan berpendirian yang lain. Kalau ini benar, katakan benar. Kalau ini salah, katakan salah. Tapi pakai akhlak, pakai adab. Jangan ngomongnya nggak pakai adab, jangan. Wallahu a'lam.